selalu pergi ke menghadap pintu-pintu khalifah. Yang demikian itu adalah kebohongan yang nyata atau mengharap akan memperoleh apa-apa dari dunia mereka, dan itu adalah palsu. Dan akan datang nanti pada kitab halal dan haram. Kita nanti ada satu kitab, buku kitab Ihya ni, dalam dia ada banyak kitab-kitab kecil-kecil. Akan sampai satu bab pasal halal dan haram. Apa yang boleh diambil daripada harta sultan-sultan dan apa yang tidak boleh dari barang-barang yang berharga, hadiah dan lainnya. Apa benda yang kalau pemerintah bagi kita boleh terima? Apa benda yang kalau pemerintah bagi kita tak boleh terima? Khususnya ulama. Sebab kalau kita duk terima, lama-lama kita dah termakan budi, kita tak boleh nak cakap. Dia akan jadi apa? Orang kata macam syaitan bisu kan? Tak boleh cakap, mulut dia terkunci. Sebab apa pemerintah tu tadi, khalifah dah bagi coklat masuk mulut dia. Jadi dia tak boleh nak cakap. Dia nak kata, khalifah, yang ni salah ni zalim ni. Dia tak boleh. Contoh, satu ketika umat Islam dia ada khalifah yang berfaham Mu'tazilah. Ulama-ulama di bawah dia bukan semua Mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ulama di bawah tu tak berani nak cakap sebab mereka bekerja dengan khalifah. Ulama mana yang berani? Contoh dia Imam Ahmad. Dia berani sebab dia tak kerja dengan khalifah. Kalau khalifah perlukan nasihat dia, dia bagi. Tapi nak kata dia nak duduk bawah khalifah, dia tak mahu. Jadi dia berani tegur. Ni fahaman Mu'tazilah ni tak betul ni. Menyebabkan dia pun kena tangkap, kena sebat. Tapi dia tak kisahlah sebab dia tak kerja dengan pemerintah. Dia tak akan jadi orang kata syaitan bisu. Dia berani cakap. Kesimpulannya, bercampur baur dengan sultan-sultan itu adalah kunci kejahatan bagi ulama. Kalau kita rakyat biasa pergi jumpa pemerintah, tak apalah, ni ulama ni nak cakap. Dan ulama akhirat, jalan yang ditempuh mereka ialah menjaga diri. Maksudnya kalau orang tu ulama akhirat, dia akan jaga supaya tak selalu bergaul dengan pemerintah-pemerintah yang macam tu. Nabi SAW bersabda, barang siapa berdiam di kampung, nescaya kosonglah dia. Dan barang siapa mengikut binatang buruan, nescaya lalailah dia. Dan barang siapa mendatangi sultan, pemerintah lah ni, nescaya terpesonalah dia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, Nabi Muhammad kata siapa yang duduk di kampung ni tak ada apa-apa lah. Biasanya macam tu. Saya teringat di tempat saya lah, tempat kampung asal saya. Mana yang sebaya dengan saya ni masih duduk di kampung, kata-kata hidup dia biasa. Orang kata tak ada perubahan. Walaupun dah 20 tahun lebih dah. Kalau dulu sama-sama duduk lepak di tepi-tepi jalan pun kan. Sekarang kehidupan mereka macam tu lah. Kau nak berubah pun berubah sikit je. Orang yang nak berubah ni dia keluar merantau. Dia keluar dari kampung. Lepas tu dia balik ke, dia tak balik ke, dia terus duduk di luar ke. Yang ni biasanya dia berubah. Kehidupan dia tu berubah. Yang mana duduk di kampung daripada kecil dia tak mau keluar, jarang-jarang ada yang berubah. Biasanya hidup dia macam tu. Kalau nak senang pun senang sikit je. Dia tak berubah banyak. Itu yang Nabi Muhammad kata, siapa yang duduk diam-diam saja di kampung, nescaya kosonglah dia. Maksud dia tak ada perubahan sangat. Dan siapa yang ikut binatang buruan, nescaya lalailah dia. Orang nak buru rusa, ikut tapak rusa. Ikut rusa seberang-seberang sungai, dia pun seberang sungai. Ikut bermalam-malam, tunggu. Itu yang kata lalai. Yang kita ikut tu sampai kita lalai. Dan barang siapa mendatangi sultan, nescaya terpesonalah dia. Bukan semua sultan. Sultan ni maksud dia pemerintah. Khalifah ke, governor ke, amir-amir ke. Itu istilah zaman dulu. Kalau ulama' ni, dia pergi rapat sangat dengan pemerintah, lama-kelamaan dia akan terpesona dengan pemerintah. Kita contoh macam ni lah. Kita ni ustaz, ulama'. Dan pemerintah kata, mailah ni mengajak di rumah saya ke, majlis apa ke. Sebelum ni tak pergi pun, kita mengajak di pondok kita je. Sekarang kita pergilah. Selalu duduk pergi. Seminggu sekali pergi, kadang-kadang seminggu dua kali. Bila kita bergaul dengan orang besar-besar, kita akan terpengaruh. Biasa kita bawa iswara, kereta iswara macam kereta saya tu lah, kereta buruk lah. Biasa bawa, tak kisahlah kita di kampung, tak kisah. Tapi bila kita duduk bergaul, duduk masuk istana selalu,
Kita nak parking pun kita rasa risau. Tempat parking ada, tapi sebelah kiri tu kereta mus, sebelah kanan ni Estima, depan tu Jaguar. Kita nak masuk, aku suara buruk je, segan. Kita mula segan. Tapi kita tahu kita ada tugas dengan pemerintah nak kena pergi selalu. Takkan kita nak masuk parking kot, segan lah kereta kita buruk dengan cat popok apa kan. Itu semua kereta ratus-ratus ribu. Lama kelamaan kita pun fikir, aku nak beli lah, besar tu. Dia masuk. Tu kan, contoh dia. Lepas tu kita masuk pula. Masuk kita mesti nak sembang-sembang kan, bergaul. Lepas kita mengajak tu, kita nak sembang-sembang minum kopi dengan kita punya pemerintah dia, amir-amir, gubernur-gubernur, khalifah-khalifah. Kita tengok, jam semua mahal-mahal, ribu-ribu. Kita jam, pasal pagi punya jam 30 minit. Walaupun tulis kat situ Rolex, tapi orang tengok, orang tahu, nama je Rolex, bukan Rolex ni. Pasal pagi punya, yang depan ribu-ribu jam. Tengok plan, buat keluar plan lagi sembang-sembang pun. Pen semua ada jenama, mahal-mahal ni tu. Yang kita pen kilometriko lah. Nak kita nak tanda-tanda ni. Ustaz, ustaz belajar ni rumah kami bulan ni dah 4 kali dah. Ni ustaz sains ni. Kita nak buka kilometriko kita apa sekian. Dia pun semua pen mahal-mahal, salut mah tu. Sembang pula. Korang main, sembang. Ni contoh lah kan. Saya tahun ni, cuti sekolah aku tu melancong. Eropah tua, Europe. 5 negara Eropah pergi. Sembang dengan kawan kan. Kawan yang nak senang. I tak pergi jauh-jauh, dekat-dekat je. Nusantara je. Tapi pergi banyak tempat. Minggu hari tu pergi Vietnam. Lepas tu pergi Bali. Lepas tu ada cuti Sabtu Ahad pula. Kan? Pergi pula Chiang Mai. 4-5 tempat cuti sekolah. Ya, orang ketiga pula. Ni semua orang besar-besar. Kita je ustaz kecil situ kan. Orang saya pula, tak ada lah melancong mana-mana, duduk atas kapal. Kapal mewah, duduklah 3 hari 4 malam. Bawa anak-anak isteri semua sekali, seorang-seorang punya belanja pun sehari-sehari 1,000 lebih. Dengan bilik, dengan makan semua, duduk 3-4 hari atas tu, orang cerita. Ustaz, cuti sekolah tu, jalan mana? Kita nak sembang pun segan. Kita tamat tasik Taiping, Batu Peringgi, hebat-hebat pun, Cameron Highland. Tak ada lah dekat-dekat je. Nak cerita pun sudah. Dari situ kita mulai fikir, ya, aku pun nak pergi lah. Nak kumpul duit, nak pergi jauh-jauh mana, luar negara Eropah mana, Amerika Selatan mana. Jadi, bila kita bergaul dengan orang-orang macam tu, kita akan terpengaruh. Kecuali kalau orang tu memang hati kuat, dia boleh tahan. Kita mesti terpengaruhnya. Kita kereta buruk, nak parking sebelah kereta hebat-hebat, kita akan terpengaruh. Tengok pakaian, dia punya pen, dia punya jam, kita akan terpengaruh. Tengok dia cerita jalan sana, jalan sini, kita akan terpengaruh. Yang tu yang tak boleh. Kalau Khalifah Umar Abdul Aziz nak terpengaruh macam mana? Dia tu hidup zuhud. Kata orang, baju dia tu selai ke dua lai je. Baju putih, yang itulah baju dia. Kadang-kadang dia bagi ucapan tu, dia kibas baju dia. Kenapa Khalifah duk kibas baju dia? Yang itulah baju dia pun. Dia basuh-basuh, dia pakai balik. Kita bergaul dengan orang macam tu, kita tak terpengaruh ya. Sebab dia tak cerita tentang kemewahan. Salahuddin Al-Ayyubi. Kita duduk dengan dia, dia cerita pasal ibadah, dia cerita pasal perang. Yang tu je. Dia tak cerita pasal benda-benda mewah. Pemimpin macam tu, ulama boleh pergi. Kalau pemimpin yang biasa-biasa, ulama elok jangan pergi. Nanti ulama akan terpengaruh.